sampai sekarang sih bilangnya mereka berdua pengennya rujuk karena mereka masih saling sayang, cuma nggak tahu kapan ya rujuknya ya. Iya, tadi aku baru lihat trailer sih. Tayangannya mungkin sekarang tuh lagi konfliknya aku ke Adrian dan juga Mas Ariel. Terus Mas Ariel udah mulai curiga kalau kayaknya dia punya kembaran deh. Soalnya anak aku sama Mas Ariel nemuin foto kembar. Jadi lagi curiga-curiga ke situ, terus aku juga ketemu sama Mas Adrian yang ternyata mirip mukanya sama Mas Ariel. Terus soal Linda juga baru meninggal kan. Linda itu sebenarnya aku cukup dekat juga sama Linda ceritanya. Aku sama Mas Ariel karena dia tetangganya Mas Ariel. Terus meninggal ya, kita cari tahu kenapa bisa meninggal. Yang katanya bunuh diri, beneran bunuh diri atau enggak. Itu sih sekarang lagi ceritanya soal itu. Ayo, kembar nggak ya mereka? Itu lagi dicari tahu banget sih. Jujur aku sendiri juga nggak tahu. Jadi kita lagi cari tahu banget sosok Adrian sama Mas Ariel tuh sebenarnya hubungannya apa? Karena orang-orang ngeliat sekilas kok mirip gitu mereka. Kayak gitu. Intan berpaling ke Adrian. Kayak itu hal yang sulit ya. Karena Intan udah sesayang itu sama Mas Ariel, terus Mas Arielnya juga soalnya perjuangan cintanya mereka berdua tuh udah jauh banget, udah dalam banget sih menurut aku mereka berdua. Pisahnya pun bukan karena saling gak suka, tapi karena ada sifat yang Mas Arielnya kan ceritanya dia jadi orang kaya karena pakai uang yang gak benar gitu, pakai uang haram gitu, cara-caranya gak benar. Cuma masalah itu aja, prinsipnya mereka aja yang beda gitu, bukan karena mereka nggak saling sayang. Sebenarnya pisah pun mereka masih sayang. Yang aku lihat sih gitu ya di jalan ceritanya. Iya, akan terujuk ya. Sampai sekarang sih bilangnya mereka berdua pengennya rujuk karena mereka masih saling sayang, tapi Mas Arielnya masih berusaha supaya tetap bisa dapat uang tapi dengan cara yang halal kayak gitu sih. Dan Intan support itu banget, sangat support. Cuma nggak tahu kapan ya rujuknya ya. Doain aja sih kalau aku. Doain semoga mereka punya kegiatan yang punya kegiatan lain selain ngomongin orang. Terus semoga akunya sendiri dikasih kekuatan, kebesaran hati, diberikan kelapangan hati juga gitu. Biarin aja sih kalau aku. Tapi kalau seandainya aku tahu itu adalah salah satu fans aku tegur orangnya. Karena aku gak mau orang yang suka sama aku ngejatohin orang lain karena dia suka sama aku. Aku gak suka. Jadi kalau ada yang aku tahu pasti aku tegur, aku DM orangnya ataupun aku coba kontak orangnya kayak gitu. Tapi kalau untuk orang lain itu kan soalnya opini kan, opini orang terhadap aku. Aku juga gak bisa ngatur itu semua. Mulut mereka banyak jadi akunya aja yang tutup kuping gitu. Gitu sih.